Halo teman-teman, welcome to A Few Minute Explanation. Hari ini kita akan membahas tentang buah terunik. Hampir sebagian besar orang menyukai buah. Setiap orang pun tidak memakan hanya satu jenis buah saja, melainkan banyak jenisnya. Namun sebenarnya buah yang kita kenal dan kita makan saat ini masih segelintir saja jika dibandingkan dengan buah-buah yang ada di luar sana. Banyak buah di muka bumi ini tidak semua pernah kita lihat. Rasanya pun berbeda-beda dan memiliki bentuk yang beragam. Beberapa di antaranya memiliki bentuk yang aneh. Berikut ini adalah buah dengan bentuk terunik di dunia, yaitu buah pir berbentuk Buddha. Seorang petani asal Tiongkok, Gao Jianzhang, mengembangkan bisnis tak terduga dan menguntungkan dengan berjualan pir berbentuk Buddha. Buah ini pertama kali muncul pada 2009 yang lalu dan sekarang menjadi buah paling laris di Vietnam, jelang tahun baru Imlek. Selain itu, bentuknya yang unik, buah pir ini berbentuk Buddha ternyata juga dijual secara online di Alibaba. Untuk mendapatkan 10 buah pir Buddha harus merogoh kocek antara Rp70.000 hingga Rp140.000. Jianzhang di kebun pirnya menggunakan fiberglass berbentuk Buddha. Buah pir yang masih muda dimasukkan ke dalam cetakan selama 6 bulan lamanya. Jika sudah agak matang dan dewasa, buah pir itu akan berbentuk Buddha. Jadi ketika ada buah yang bergantung pada pangkal yang sama, bentuknya akan seperti Buddha bayi kembar yang berdekatan.